Makan nasi dengan capati, orang dah kabur, dia tak faham lagi. Tiberadus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam channel Tiberadus. Hari ini kita ada seorang tetamu istimewa yang telah muncul di kaca TV beberapa kali, Arifi, sebenarnya. Betul, dia sudah muncul dekat dalam cerita apa yang pertama dia masuk tu? Memula cerita Tuan Daniel. Oh, dia lepas tu dah masuk sekarang dengan ongoing Ironi Kasih. Ironi Kasih. Mesti korang nak tahu yang siapa. Okay, jom kita jemput dia sekarang. Okay, dipersilakan masuk. Dipersilakan, wajah Allah. Dia mesti ada mesti ada something. Pada hari ni kita akan buat sesi soal jawab daripada peminat-peminat Syafi yang telah melihat dia daripada Tuan Daniel sampailah ke Ironi Kasih ni. So kita akan keluarkan set soalan kita dapat daripada peminat Syafi kat sini. So, sekarang kita proceed ke soalan-soalan yang kita dapat daripada Instagram. Soalan pertama yang kita dapat daripada peminat Syafi. Okey, susah tak bawa watak Kamal tu? Susah tak? Hari pertama, kedua, ketiga tu susah bagi saya ingatlah untuk catch up sikit kan. Sebab saya lah artis baru. And untuk catch up dengan artis lama tu it take time sikit. Orang semua boleh mahfal macam baca buku teks je. Paling panjang tu macam buku teks. Ayat baru, kata baru. Saya ada persoalan saya. Sebab saya lama-lama saya tak biasa dengan orang yang baru. Saya tak biasa dengan lama. Lepas tu saya perlu kenalan dengan orang-orang baru. So first day permulaan tu memang agak khas juga lah. On the third day, alhamdulillah saya boleh dapat kecap kembali pula. Dan saya dapat bawa role tu dengan alhamdulillah. So saya ada tengok juga community kat luar tu. Ada yang best, ada yang puji, yang suka kan. Jadi saya dapat majoritinya, alhamdulillah lah, positif. Walaupun saya tengok yang saya pun lebih kepada negatif juga sebenarnya. Betul, saya nampak juga watak Mama ni macam gila, macam pervert sikit. Nampaklah dia suka mengorat si Kasih tu kan. Walaupun saya tak tengok semua episod, tapi nampaklah watak dia macam mana. Nampaklah watak yang sangat seronok kan. Okay, so kita move ke soalan seterusnya lah. Kenapa Syafiq tetap kejar Kasih walaupun Syafiq kena reject? Kamal lah, Kamal kena reject. Dalam cerita tu, Kamal ialah seorang yang sangat gedi. Dia sangat gedi, dia tak boleh rejection. Dia tak boleh macam tu. And dia suka apa yang kalau dia nak something, dia kejar. Itulah matlamat Kamal. And once Kamal jadi macam tu, orang pun mula tak suka dengan dia. And orang pun rasa macam, so itu orang mati lah dia yang terima. Sampai macam tu Kasih tak suka dia. Sampai netizen pula suka dia. Kenapa kan? Orang tak hati nak berhenti. Tak hati berhenti, tak hati nak give up. Dah, kalau in real life orang dah stop lah. Awak kalau betul, awak kan? Betul, dia stop lah. Betul. Stop kan? Stop. Sama dengan saya stop in real life. Tapi dalam cerita ni, itulah watak yang perlu diambil oleh Kamal. Dia obses lah Kasih tu. Very obses. Dia berikan watak. Dan kita perlu membawa watak tu dengan baik lah. Walaupun kita menyampah dengan karakter tu, kita perlu teruskan juga. That's the one thing yang paling ketara bagi saya lah. Nampaknya awak memang study karakter awak ni. Kita nak lakon study. Ya, dia macam sama juga lah. Sebelum kita nak pergi exam, ni kan, kumpulun, study sikit tu. Tak ada, kita just baca first page and then dah habis kan? Tak macam tu kan? So, kita go through all the books. Kita go with Kamal tu. Kalau tidak, saya biasa lah. Macam saya dengar juga orang kata macam karakter Kamal dengan Tuan Hantaq yang sebelum ni macam ada macam similarity sikit. Betul? Saya sendiri mengaku dah dengan macam tu kan. Sebab Tengku Hantaq, ada macam Tuan Daniel kan. Tengku Hantaq ialah seorang yang itu sakat kakak dia. And dia very naughty. Sama juga dengan Kamal ni, very naughty, degil.
But different is dengan Kamal ni is dia seorang yang sangat gigi tu. Sangat manja, sangat gedik gila nak mampus. Sampai kan orang boleh terima lagi harta daripada si Kamal. In that time, orang kata macam dia ni pahal dia ni, stop lah, give up lah, stop lah. Kalau harta kata, uish, terus dia ni mengedik ke apa. Boleh terima lagi lah. Ya. Nampak dia kita macam stalker. Stalker lah. Stalker. Ya. Yeah. Dia tak sedar diri kan. Tak sedar diri. Dah kena hijab lah. Macam tak hebat. Macam tu lah. Dia SPSD. Ya. Dalam cerita macam korang sendiri maklum kan. Yang dalam cerita Tuan Nina tu, saya sebagai adik. Tuan Nina sebagai kakak. Tapi dalam cerita Ironi Kasih ni, saya sebagai pervert yang gedi murat di Tuan Nina. Which is kakak saya sebelum ni dah cerita Tuan Nina. So kat situ saya macam pelik kan lah. But life must go on. Life must go on. Nice. Soalan seterusnya. Okay, ini daripada Sabir _ Mefta. Dia tulis ha 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 kena reject. Ni adik Jabir Mefta. Adik Jabir Mefta lagi. Okay, kita skip dulu. Nice. The next question daripada Shaniza MD Yusof. Dia kata, dia tanya, dengar cerita, ada cerita terbaru dengan Fatah Amin, betul ke? Betul? Oh, ya ke? Siapa tu? Cerita tu rahsiakan sementara ni sebab dia tengah shooting sekarang ni. So, saya akan bagitahu once cerita ni dah shoot. Sikit-sikit yang masih shoot ni? Okay. No. Stay at home, stay at home guys.